السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to TBBS channel. Selamat datang kembali di channel Two Barber Boys. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan pangkas seperti biasa, yaitu pangkas bentuk rambut pompadour. Ya, untuk bagian samping, saya kira kawan-kawan semua sudah paham nomor berapa yang saya gunakan atau clipper berapa yang saya gunakan. Oke, ini saya gunakan clipper nomor 1. Seperti pangkas biasa, seperti pangkas moha, dia sampingnya samping tipis, atas agak panjang. Oke, lihat kawan-kawan seperti ini. Setelah kita tipiskan samping menggunakan clipper nomor 1, kemudian di sisi belakang dan sisi sebelah kiri juga kita gunakan clipper nomor 1 dulu. Oke, seperti ini. Silakan diperhatikan kawan-kawan, dan sampai seterusnya di samping-sampingnya. Rapikan bulu halus di paling bawah, kita gunakan lever seperti ini tanpa menggunakan clipper. Jadi langsung menggunakan mata mesin untuk memperhalus rambut-rambut yang di paling bawah. Oke, untuk merapikannya kita gunakan sisir seperti ini. Kita sesuaikan. Jadi di mana rambut yang agak tebal kita tipisin seperti biasa. Oke, silakan lihat seperti ini. Begitu. Dan kalau memang ada yang nampak tebal, kita tipisin lagi atau rapiin lagi menggunakan clipper nomor 1. Kita sesuaikan supaya tidak terpisah antara clipper nomor 1 sama rambut di atas. Jadi seperti agak nyambung dia.
paling bawah kita gunakan seperti tadi juga lever ataupun langsung mata mesin dengan setelan posisi open. Posisi open kalian sudah tahu, kalau belum tahu lihat video sebelumnya. Oke, langsung gunakan mata mesin dengan mata mesin kosong ataupun tanpa nomor. Oke, kemudian yang emang agak nampak tebal kita rapiin lagi menggunakan clipper nomor 1 seperti ini. Oke. Kita akan mengerjakan bagian atas. Sebelumnya gunakan dulu air supaya mudah ketika kita lakukan sasak nantinya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan dulu kalau ada rambut di bagian sudah terlalu mengganggu, kita bersihkan ini dulu, kemudian baru kita sasak bagian atasnya. Oke, silakan diperhatikan kawan-kawan, seperti ini. Kita akan cincang bagian atasnya. Selalu gunakan dulu ketika menggunakan gunting cincang, usahakan dicincang di atas sisir, jangan di bawah sisir dulu karena belum dibutuhkan untuk gaya rambut seperti ini, karena rambut ini tidak terlalu tebal, jadi kita tidak mengambil di bagian paling bawah ataupun di akar rambut. Jadi kita hanya cukup cincang ataupun sasak bagian atasnya dulu. Cincang kira-kira kalau sudah sesuai, maka kita selanjutnya akan melakukan bagian ataupun tugas selanjutnya, itu di bagian pengerok. Di bagian pengerokan ada, walaupun kalaupun ada
nanti yang kurang tepat bisa digunakan lagi ataupun disisip lagi menggunakan mesin ataupun sisir. Itu tergantung tergantung kesesuaian rambut. Oke, silakan perhatikan kawan-kawan seperti ini. Oke, saya percepat lagi videonya supaya tidak terlalu lama. Ini kita akan coba membuat sikin ataupun garis. Kita buat garis, dua garis di sini. Pertama kita tandai menggunakan lever dulu atau dengan mesin. Kita tandai dulu sebelum kita mengorok pakai pisau ataupun silet. Kita tandai dulu supaya lebih mudah nanti kalau kita mengerjakan ataupun ketika pengorokan. Jadi di sini diperhatikan kawan-kawan bagaimana cara pengorokannya supaya tidak terjadi kesalahan ketika melakukan pengorokan. Biasanya ketika melakukan pengorokan paling banyak terjadi kesalahan ataupun sering luka pasien ataupun customer kita, itu paling sering apalagi untuk pemula biasanya sering sekali luka pelanggan ataupun pasien ketika melakukan pengorokan. Oke, sebelum melakukan pengorokan, oleskan dulu sabun supaya lebih mudah ketika melakukan pengorokan. Dan gunanya sabun ini untuk mempermudah ataupun memperlicin ketika menggunakan pisau silet. Oke, cara pemasangan silet sudah ada di video sebelumnya. Baik, walaupun belum lihat, coba perhatikan di sini seperti ini. Oke. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengorok bagian samping sebelah kanan dulu. Setelah itu diikuti belakang dan samping sebelah kiri. Oke, seperti ini. Di sini diperhatikan dengan baik karena sering luka. Oke, perhatikan begini cara pengorokannya. Jangan takut untuk pemula, tapi harus hati-hati ketika menggunakan silet karena silet ini tidak bisa dibengkokkan. Biasanya pemula dia sering menggunakan silet langsung tanpa menggunakan gagang silet, jadi agak susah. Terus kerjakan dari sisi kanan dulu, kemudian sisi belakang dan sisi sebelah kiri. Thank you.
kita akan menggunakan sikin dengan pisau silet seperti ini. Kita buat garis. Oke, perlahan-lahan karena agak sakit ketika ditekan karena rambut agak tebal. Jadi perhatikan ini kawan-kawan cara membuat garis. Oke, kalaupun kurang tebal garisnya bisa ditebalin lagi seperti ini. Pokoknya sesuaikan dengan rambut. Kalaupun ada sedikit kekurangan itu bisa disisip lagi pakai pisau silet seperti ini. Oke. Perhatikan karena di sini biasanya pelanggan agak sakit ketika kita menekan silet. Kalau tidak sering menggunakan silet itu bisa terjadi luka. Diperhatikan di sini. Di sini benar-benar harus diperhatikan sama pemula. Oke, inilah hasilnya setelah kita mengerjakan beberapa menit yang lalu ataupun sekitaran 20 menit yang lalu. Oke, apabila kawan-kawan suka silakan subscribe, like and share ke kawan-kawan di media sosial lainnya supaya lebih bagus lagi ke depannya. Kalaupun ada saran ataupun masukan-masukan bisa komen di link bawah ini di kolom komentar untuk masukan-masukan ke depan apa yang harus saya buat ataupun ada ide-ide baru dari kawan-kawan bisa saya buat lagi. Terima kasih, thank you for watching.